Aktivis muda Palestina Ahid Tamimi ditangkap oleh tentara Israel di kediamannya di wilayah tepi barat pada Senin 6 November. Terlihat dalam video viral, Tamimi dibawa oleh seorang tentara Israel lengkap dengan senjata. Ia dituduh melakukan teror melalui unggahan di media sosial. Namun ibu Tamimi mengatakan anaknya tidak memiliki akun media sosial itu. Ibu Tamimi, Nariman Tamimi juga menyebut, lebih dari 20 tentara Israel menggerebek rumah mereka, kemudian menangkap aktivis Palestina yang baru berusia 22 tahun ini. اجت هيك عبطتني وضمتني بتقول تخافيش يا ماي حبيبتي انا قويه وتكلكوش وانتم قويين ولا يهمك يا حبيبتي يما واجوا ابعدونا عن بعض اخذوها على الكعده انا لحقتهم طبعا يعني مش مبين اشي في الكعده كله جنود بجوز 20 جندي وبلش يكلبش فيها بالبلاستيك هيك وصار يشد عليها صارت تسرق. Saat berusia 16 tahun, Tamimi pernah ditahan dan menghadapi 12 dakwaan. Di antaranya, melakukan penyerangan dan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Namun, kasus ini menarik perhatian global dan Amnesty Internasional karena pemenjaraan anak di bawah umur hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya. Ahid Tamimi dikenal sebagai pahlawan bagi warga Palestina setelah berkonfrontasi dengan tentara IDF beberapa tahun lalu di luar rumahnya di Nabi Saleh. Bertahun-tahun Ahid Tamimi sangat vokal menentang perampasan tanah yang dilakukan Israel hingga melawan tentara Israel. Ketika berumur 14 tahun, ia menjadi sorotan setelah menggigit seorang tentara Israel untuk mencegah tentara itu menangkap adik laki-lakinya dengan lengan yang sedang digips. Sementara itu, Israel terus membombardir wilayah Gaza dan sudah memakan lebih dari 10.000 nyawa dengan lebih dari 4.000 korban di antaranya anak-anak.